Oke. Jadi kita buka dulu. Gue berharap dapat kenop dong. Steel layer nih dapat. Kenop anjay. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Duls. Oke, di kali ini gue akan membahas tentang Levin City Hospital ya. Maaf kalau sebelumnya video ini nantinya ngelek-ngelek ya. Karena memang semenjak updatean Esterona itu jadi gameplaynya itu jadi parah banget sumpah. Gue Hero Park sama Cam aja udah setengah mati sekarang ya. Nggak bisa kalau main jarak dekat pasti zombinya nggak kelihatan. Nope. Entah padahal biasanya itu biarpun rame mau pakai outfit nggak masalah di HP gue. Cuma sekarang udah parah banget pokoknya. Jadi ya enak sih sebenarnya ngikut gini yang player-player PC ya. Apa daya gue cuma main mobile ya. Nah oke, jadi di sini gue dibantuin oleh Cam Biskuit. Ini nggak tahu ini Biskuit juga kah? Oh iya, Biskuit semua. Di sini camnya termasuk camp baru sih kemarin dengar-dengar. Cuma orang-orangnya itu orang-orang yang dari camp besar mereka buat. Nah, dan di sini jangan lupa makan bab dulu deh gue. Mereka mau masuk bentar itu. Nah, di sini gue bawaannya cuma ini aja ya. Jadi ini kalian lihat Flame Shadow, terus ada Azura Shield level 4 yang Unpar. Terus di sini gue udah tempo juga. Kalian bisa lihat tuh temponya bertambah-bertambah satu. Dan ini anti-riot max anti-riot. Ah terserah sudah. Anti-riot topeng lah pokoknya. Nah oke, kita sekarang udah mulai masuk ya. Jadi hospital, kalian cari di map aja itu di mana hospital itu. Kelihatan kok di map namanya. Jadi gue langsung ngasih tau tipsnya ya. Jadi di sini ada dua bug. Dan di sini yang pertama kita jalanin. Oke. Tuh baru sampai sini aja udah patah-patah gitu ya kan. Dan di sini kita langsung naik ke atas ya. Gak usah dilawan dulu zombinya, biarin aja. Kalau kalian mau foto-foto nggak apa-apa. Oh ada yang tukang screamer dong, nggak ada akhlak. Gue salah kamar, sorry. Gue salah kamar. Oke, sekarang di sini kita selamatin NPC ya. 75 kombatnya anjay. Nah di sini baru kita habisin sambil bawa NPC-nya guys. Tapi ngumpul dulu di sini. Mereka nggak regroup ya. Big drop team. Oke, kita bawa NPC-nya, bawa ikutin aja dia pokoknya. Ini cepet aja sih kalau gue bilang simple. Cuma ya kalau damage kalian kecil ya agak lama jadinya mainnya. Sombong amat. Oke, kita bawa. Ada yang sudah loncat turun enggak tuh? Nanti bug-nya gue kasih tahu ya karena ada dua bug di sini biar kalian enggak kesusahan. Itu zombie kemana ya? Ayo sini. Nah kita ikutin bawa aja. Gue dipeluk nggak tuh sama jomblo zombie jomblo. Kita capek-capek bawa KSG, ada yang bawa EA, si NPC cuma bawa M590 gosong dong, nggak ada akhlak anjay. Nah kita ikutin aja dulu dia mau kemana. Kalau nggak salah dia ke belakang minta amunya. Dia dipeluk. Oke ada screamer, screamernya jangan lupa ya. Kalian harus bisa tewasin ya, kalau nggak dia manggil teman-temannya itu nggak tahu dari mana pakai ninjutsu langsung timbul. Nah kita ikutin aja pokoknya NPC-nya kita bawa. Oh ini bos yang pertama, ini bos. Jadi kita ngelawan ini. Gue mana serum gue ya. Jadi kita habisin karena kita tiga kali lawan bos ya. Yang kedua nanti laba-laba pak guru. Eh nggak ding. Oh iya tiga bos. Dua mini boss, satu boss besar. Buka jangan lupa, langsung ada screamer. Enak yang pakai EA anjay. Damage-nya bentar aja mati. Lah gue di sini. Pakai KSG aja kayak gini anjir. Berapa peluru itu, mana warna oranye lagi. Oke, di sini pertama kali kita disuruh ngambil nih. Ngambil itu ya. Itu satu aja ternyata. Ini ada talamik tapi nggak usah dilihat, langsung aja. Nah kita disuruh ngumpul, ngumpul dulu di sini, terus kita bawa lagi. Mana dia? Hayu, oh nggak dibawa sudah ternyata guys. Ternyata kita langsung pergi ngambil. Nah ini dia tiga, ngambil yang kayak tadi ya. Di sini kita ketemu bosnya nanti. Ini bos yang ini bos pertama nih. Jadi jangan lupa, kok gue jauh banget ya langsung ke sini ya. Hebat kali anjay. Kalian kalau bisa sembunyi dekat sini aja karena di sini biasanya tuh kadang kena kadang enggak sih damage-nya beneran.
kadang kena kadang enggak, jadi gue enggak tahu juga, bingung. Demek gue unyu-unyu anjay. Oke, rating C. Jangan lupa ini diambil ya kaca. Ini buat nanti, nanti kalian lihat tahu sendiri caranya. Dan di sini kita disuruh tuh bosnya tuh. Gue biasa tukang umpan bosnya sih. Kalian disuruh ngambil 3 macam itu ya. Bosnya ngeliat ke gue dong. Sinilah, kejarlah. Kejarlah. Yang lain 3 itu ngambil, gue biasanya ngumpan ya. Aduh, gue di iniin dong. Iya. Dapat. Dan di sini kita bisa pakai kaca ya. Kalau kalian mau pakai, pakai silahkan, itu boleh. Silahkan dipakai kacanya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Matanya kemana tuh? Ke bawah dong. Matanya ke gue dong. Gue dikejar. Please, gue dikejar. Dia naik ke atas, guys. Darah gue mau habis. Tapi untungnya sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai kita keluar ya. Tuh ada tandanya tuh. Kita disuruh ngumpul, regroup tim. Disuruh transmitter ternyata, guys. Makan darah dulu lah. Nah, kalau di sini kalian bisa naruh bug di sini ya. Bugnya itu di sini. Mana sih? Belum ding. Lupa pecahin telur dulu kalau nggak salah ya. Iya, pecahin telur dulu, guys. Astoge. Gue lupa. Sorry. Kita pecahin telur dulu baru kita jagain transmitter ya. Wah, zombie enggak ada akhlak. Yang seneng foto bisa dipoto-foto dulu. Nah, di sini kita cari bom ya. Bom itu biasanya di sini ada. Nih. Kadang 2, kadang 3, gue juga bingung tuh. Oke, kita pasangnya di sini. Jangan lupa di gear. Baru kita pasang. Aduh, gue ditabok, Bambang. Belum pecah dong. Bentar, sabar. Tuh. Itu sporanya kalian hancurin ya. Sporanya jangan lupa dihancurin. Aku lupa di sini, guys. Kita harus menyiapkan GL. Oke, udah keluar. Habis ini kita jaga transmitter ya. Ini kotak-kotak apa gue kagak tahu, kurang tahu. Karena nggak pernah ngambil sih. Nah, dan di transmitter ini sendiri itu harus dibuat bugnya itu di sini sebenarnya. Sebenarnya. Jadi kita nggak perlu nyerang sih. Iya, ini nggak dipasangkan soalnya. Tapi tetap bisa jadi ya. Kalau biasanya gue pakai ammo, guys. Jadi kita naik di atasnya ammo, di bawah ini dipasangin ammo. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Masih ada aja yang nyerang. Kalau kayak gini kita masih ada beberapa yang nyerang. Kalau biasanya pakai ammo itu nggak diserang sih. Jalan kok transmitternya. Gue jatuh nggak tuh? Zombinya linglung. Oke, gas kuy, woi, gas kuy. Gue jatuh anjay. Masih diserang banget. Ngapain bang? Biar aja lah. Ada yang ngabisin kok. Oke. Zombinya buta tuli ternyata, guys. Gue di sampingnya aja nggak dilihat, dasar jomblo. Lama kali penuh. Ini kan harusnya selesai itu karena kita manggil helikopter nih. Nih. Kita manggil helikopter, tapi helikopternya dihancurin, guys. Sayang sekali. Nanti kalian lihat ya. Oke. Nah, di sini bug yang kedua itu kita pasang. Salah jalan. Jadi di sini gue sama ini deh. Dia masang bug.
Nah, nih dia pasang bak ya. Kalian bisa lihat ya baknya ya. Baknya itu kalau kalian terlalu maju, terlalu mundur itu nggak bakal jadi ya. Jadi bisa aja gagal. Nah, dia ngepasin dulu. Tuh, kalian perhatikan baknya. Kok baknya kayak gitu ya? Kemunduran ya? Enggak sih. Enggak tahu. Jangan lupa ngambil kaca ya. Kaca di sini ada 4. Nih. 1 2 3 4. Oke. Gue kagak tahu baknya itu bakal jadi apa enggak ya, tapi ya kita lihat aja ntar. Kok gue bawa soblet? Dihancurin enggak tuh? Kalian bisa lihat helikopternya dihancurin, enggak ada akhlak memang zombinya. Tuh, kan hancur, kita disuruh bunuh dulu dong. Bentar, bentar, bentar. Persiapkan GL. GL ini ketika dia jadi baling-baling bambu, kita harus nyerang ya. Damage gue 37 enggak tuh, enggak ada akhlak. Aduh. Nanti baknya itu dipakai ketika darahnya tinggal setengah ya guys. Setengah ataupun dia udah yang mau nyabik-nyabik kita. Jadi kalian lihat aja di sini. Lama kali dia jadi beling-beling bambu. Oh dia ngejar. Nah tanya ke siapa yuk. Nah itu gunanya kalau kaca ya. Jadi kalian harus punya kaca ya. Tuh dia jadi beling-beling bambu tuh. Nggak tembus dong. Harus dari depan sih bilangnya. Biasanya tembus loh. Biasa 20 peluru aja, ini tumben nggak 20 peluru. Dia ngincar gue nggak tuh. Jadi gue tahan dulu ya. Tunggu aja. Oke, baru kita pakai. Jadi kaca kita masih ada 3 ya. Waduh, kena gue. Mana sih anu? Sana lu. Aduh. Gue bencinya full power kayak gini, guys. Pasti terganti sendiri. Kenapa harus gue lagi? Enggak ada akhlak. Loh, didapat. Enggak apa-apa. Terus, oke. Okay. Kita pakai kacanya lagi. Enggak apa-apa. Itu udah setengah ya, udah mau setengah ya. Jadi kita harus pancing dia ke sini. Anjir, gue jatuh nggak tuh? Udah, matanya udah ke barikade guys ya. Jadi kalian lihat ya, matanya ke barikade. Dan ini bisa ditembak ya. Jadi ini bisa ditembak, kalian tinggal tembak aja terus sampai mati. Dia cuma lari-lari begitu aja terus doang. Ngomong-ngomong ini gue nggak demet anjay. Tiga empat masuknya. Soalnya kalau kita nggak pakai anu dia lincah banget, agresif banget sumpah. Sumpah dia agresif kalau kalian nggak pakai bug ya. Bisa sih kalian bunuh, tapi ya SS enggaknya ya enggak tahu karena dia agresif banget pasti. Anjay. Oke. Dan kita lihat dia udah mau mati, guys. Dan tewas ya. Jadi win ya. Dan di sini DPS gue karena gue yang digendong jadi DPS gue paling kecil dong. S operationnya masih dapat nggak? Kok nggak ada S operation ya? S operation. Weekly-nya mana weekly-nya? Oh ya, dapat sudah. Ada sudah S operationnya, pasti dapat nih. Kalian bisa lihat nih ya S operation. Oke. Okay. Jadi kita buka dulu. Gue berharap dapat knop dong. Steel layer mereka dapat. Knop anjay. Steel layer juga, ya ampun. Steel layer gue di sini nih masalahnya grade 4 sudah. Kenapa harus dapat itu juga ya? Ya udahlah, ini talamik kita nggak perlu lihat ya.
Jadi ya mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Kalian udah tahu kan caranya. Jadi terima kasih untuk kalian yang mau lihat video gue, walaupun grafiknya grafik rata kiri ya. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini, untuk video gue. Untuk kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. And see you in next video.